Star episode 1 penyelamatan Liz. Selamat pagi dunia. Hari ingin berkeliling dulu. Aku harus mencari mangsa. Lihat. Ruar yang menyebalkan. Haha. Apa yang kau katakan? Tidak. Mungkin dia agak pintar. Ayo. Semua warga harap berkumpul. Hah? Pengumuman siapa itu? Mana jangan? Ruar. Itu sang T-Rex. Ayo kita ke taman. Hai T-Rex, ada apa? Semua orang tiba-tiba datang ke tempatku. Maksudku ke sarangku. Dan aku adakan pengumuman saja. Tanda orang-orang ini harus sibuk dan menjauhi rumahku. Lagi pula dilarang ada 2 dinosaurus di rumahku. Terlalu banyak ya? Oh iya, banyak dinosaurus di sini. Jadi aku adakan pengumuman. Oh, pengumuman apa? Udah jangan ngobrol. Siapapun harus menyumbangkan 1 dinosaurus agar mati. Dan yang lainnya harus mencari mamut. Ayo kita suruh siup ke jurang. Siup ke jurang? Ide bagus. Teman-teman, aku tidak yakin ini. Ayo kita siup. Teman-teman, ayolah, ada apa dengan kalian? Ayo cepat. Sana. Hal, ayo kemari. Sementara itu, apa yang terjadi di istana Louis Gothamasaurus? Lain, kamu lihat di lukisan mamut itu seperti ada yang aneh ya? Iya, itu bukan lukisan, itu foto. Bukan itu. Diam. Itu ada tulisan. Aku terjebak di jurang 2 tahun. Mengerikan. Kita harus cepat ke sana. Iya. Ayo naik busaurus. Lah, tidak ada bus, apalagi busaurus. Ayo cepat. Kita tunggu T-Rex. Kalian minta apa? Kami minta mengirim 100 pteranodon ke jurang. Iya, untuk makan siang. Ambilin makan siang, yaitu tas manusia. Bukan itu. Kamu suka lucu-lucuan melulu sih. Iya, lucu-lucuan. Artinya kedodoran. Walah, udah. Hush. Iya, artinya ciuman dari jerapah yang lidahnya 1 meter. Udah jangan 1 meter. Kami ingin secepatnya. Baiklah. Apa yang bisa kami bantu? Aku ingin kau menyiapkan jari jumlahnya 85. Jaring sudah siap.
jurang mengamatkan mamut. Sekalian menyelamatkan Silk. Ya Tuhan. Teman-teman, aku tidak yakin ini. Tidak jadi jatuh. Berkat jaring. Oh ya. Kalian menyelamatkanku. Aku naik ke jaring, angkat aku. Dan Silk. Oke, jadi apa masalahnya dengan kalian? Terserahlah, tidak apa-apa, tapi aku harus bertemu pada sang Tyrannosaurus dulu. Oh, jadi gitu ceritanya. Bagus-bagus.